Papa butuhnya Sakti. Iya, gue juga. Kalau lagi di dalam kondisi terdesak kayak gini, lo berdua cobain aja mengolah skill kalian berdua. Soalnya gue sama Nino penasaran banget nih, seberapa hebat sih skill lo? Hah? Mau tanding? Kan tadi teh kalian dengar sendiri, lapangannya lagi direnov. Cuk, terserah lo deh mau di mana. Gue ngikutin lo. Kalau daerah sini teh saya nggak tahu. Tapi kalau di gang deket rumah saya ada, mau? Ya udah, gua ngikutin lu aja. Yaudah yuk. Kania. Nih, tadi jatuh. Thanks. Kania, gue salut deh sama lo. Malahan gue malu, belum bisa ngelakuin apa-apa buat Tuna Sakti. Iya, gue juga. Kalau lagi di dalam kondisi terdesak kayak gini, lo berdua cobain aja mengolah skill kalian berdua. By the way nih ya, kalau gue boleh tahu, skill kalian berdua apa? Bikin kue! Mumpung kita latihannya setengah hari, gimana kalau kita eksperimen bikin kue? Kan kalau dijual lumayan. Dan hasilnya juga bisa dikasih ke Tuna Sakti. Ah, debak, setuju. Boleh. Oke. Kita harus melakukan berbagai cara, Pak, di luar pertandingan atau liga, Pak. Karena kita benar-benar butuh dana cepat untuk menutupi kebutuhan kita, Pak. Pak, maaf ganggu. Ada apa lagi sih, Pak Toyo? Ada Pak Doni ingin bertemu Bapak sama pengurus Tuna Sakti, Pak. Doni? Ngapain lagi tuh orang? Iya, Pak. Ya. Jadi begini, Pak. Saya tahu persis kondisi Tuna Sakti saat ini. Makanya saya datang ke sini dengan niat yang mulia. Maksud kamu apa, Don? Ya, kebetulan lapangan badminton Bhinneka Raya sedang dalam tahap renovasi. Jadi saya ingin menyewa semua fasilitas dan lapangan Tuna Sakti. Don, mendingan kamu pulang. Oh iya, saya bisa keluarkan dana. Ya, cukup untuk setengah tahun dari dana yang dimiliki oleh Tuna Sakti. Dulu saya pernah di sini, Pak. Makanya saya tahu banget berapa anggarannya. Pak Bagas, kalau bisa penawaran dari Pak Doni dipertimbangkan. Coba deh, Pak Bagas harus lebih realistis lagi. Betul. Dan saya sudah menyiapkan fresh money untuk Tuna Sakti. Terima kasih banyak, Pak Doni. Pak Doni masih peduli dengan kondisi Tuna Sakti yang sedang kesulitan seperti saat ini. Baik, kalau memang itu yang diinginkan. Tapi saya nggak mau mengganggu jadwal latihan anak-anak ya, Pak. Tenang aja. Untuk masalah jadwal latihan, kita bisa berbagi antara Tuna Sakti dan Bhinneka Raya. Pak, saya permisi dulu. Sebentar ya, Pak. Bagas Baskara. Lo kenapa, Gas, ha?
Don, rencana apa lagi yang kamu mau buat untuk menjatuhkan Tuna Sakti? Lo salah, Gas. Gua gak mau menjatuhkan Tuna Sakti. Lalu mau kamu apa, Don? Gua cuma mau membuktikan ke semua orang Tuna Sakti kalau gua adalah korban. Korban dari ambisi lo untuk menjadi kepala Tuna Sakti. Bagas! Ada apa, Don? Puas lo? Bikin gue dipecat dari Tuna Sakti, ha? Apaan sih? Gak ngerti maksud lo? Lo gak usah pura-pura gak tahu ya? Lo kan yang ngaduin gue ke pengurus dengan tuduhan minuman keras dan mengisap nikotin di sebuah klub, ha? Dan sekarang, saatnya semua orang Tuna Sakti tahu siapa lo sebenarnya, Bagas Baskara. Pak Bagas? Ya. Pak, kita boleh izin keluar sebentar gak? Soalnya kan hari ini latihannya cuma setengah hari. Boleh gak, Pak? Iya, Pak. Boleh ya, Pak. Sekalian kita refreshing. Iya, Pak. Boleh ya, please. Iya. Silakan. Kalau kalian mau izin keluar. Terima kasih, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Yuk. Hati-hati ya. Pak. Ini, Pak. Demi bertanding sama lu nih, gua bela-belain naik angkot. Lah, emang kalian berdua tuh belum pernah naik angkot? Iya, belum pernah lah. Tanya aja Deva. Lagian tadi gua ajakin naik taksi, kenapa lu gak mau sih? Saya tinggal ada uang buat bayar taksi. Ah, udah, gak usah dibahas. Sekarang kita ke lapangannya. Gua udah gak sabar buat lawan lu. Yaudah, yuk. Itu kan Ucup. Ngapain ya mereka? Bang, udah saya bayar. Ya. Ayo. Nino tuh orangnya aneh banget deh. Gue jadi khawatir deh sama Ucup. Takut dia kenapa-napa. Yaudah yuk kita samperin Ucup. Loh. Tunggu dulu tuh, kita beli bahan buat keknya gimana? Udah ntar aja lah. Ayo. Mereka mau kemana sih? Aigo, apa mereka sengaja ya main bareng? Enggak. Gak mungkin Nino mau berteman sama Ucup. Gue tahu banget Nino orangnya kayak gimana. Kan gue sering ketemu dia di turnamen.